Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat aluminium. Kali ini saya akan mereview lemari tempat rokok atau tempat jualan rokok. Ada juga mengatakan lemari sosis. Ya, entah itu apalah, yang jelasnya tempat jualan rokok ya teman-teman. Ya, teman-teman. Yang ini di sini harga 400-an, yang kecil. Yang ini harga 400-an, serta yang ini harga 600. Ya teman-teman, siapa tahu teman-teman ingin mengetahui ukurannya. Ukuran pada ini yaitu 50 cm serta tinggi yaitu 52,5 cm serta yang saya pakai ini 20 cm. Ya teman-teman, ini ada 3 rak, terhitung 4, 1, 2, 3, dan 4. Ini yang harga 400-an, rantau di tempat para teman-temannya aluminium, karena di sini bahan ya lumayan mahal. Ya, ini warna CA atau silver serta yang hitam atau brown, ukuran lebar ukuran 65 cm serta tinggi 73,5 cm dan ukuran ini 20 cm juga. Ya teman-teman, pada ukuran yang ini pada ukuran yang ini 73 cm yaitu terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5 rak, tapi yang dipasang kaca hanya 4, jadi hitungannya 5. Ya teman-teman, coba kita buka yang silver dulu atau CA. Rangnya yaitu 12 itu dari bawah, serta ukuran yang brown sama sesuai dengan ukuran, sama dengan yang silver. Ya teman-teman, mungkin teman-teman melihatnya masih agak goyang karena pertama-tama baru topi yang dipasangi karet, yang ini belum, ntar dipasangi kalau ingin diantar. Ya teman-teman, ini dah lemari rokok. Ini rata-rata ya teman-teman, semuanya sisa bahan. Jadi sisa bahan bisa bermanfaat menjadi uang. Kayak inilah jadi. Sisa bahan namun menghasilkan uang. Ya teman-teman. Ya oke lah teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Oke lah sahabat aluminium, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.